Seperti apa sih konten yang bagus menurut Gary V? Menurut Gary V, konten yang bagus adalah konten yang berasal dari antara hati kita atau pikiran kita. Maksudnya bagaimana? Gary V menjelaskan bahwa jika ingin memenangkan audiens melalui konten yang kita buat, maka hal itu harus datang dari konten yang memang menjadi passion kita atau konten yang memang kita expert pada bidang informasi tersebut. Contohnya, saya memiliki passion dalam dunia videografi. Ketika saya membuat konten yang membahas mengenai video production, maka saya sedang membagikan passion saya kepada orang lain. Konten ini pastinya akan mengundang individu lain yang memiliki passion yang sama seperti saya untuk menonton konten yang sudah dibuat. Contoh kedua, ketika saya membuat video mengenai tips dan trik menjadi seorang content creator, maka saya sedang membagikan expertise saya kepada audience. Audience pasti akan mulai menonton konten yang sudah saya buat. Kenapa? Karena saya memiliki informasi yang mungkin mereka belum tahu sebelumnya. Kamu sendiri sering bikin konten pakai hati atau pikiran?